Spesial buat Bang Vicky. Heeh. Korting lagi ada 2 juta. Wah, apanya? DP-nya. DP-nya jadi 8 juta aja. 8 juta bawa pulang Honda Freed. Iya. Gokil. DP normalnya? Ini di angka 5 juta. DP normalnya angsuran 5.493.000 4 tahun. DP berapa tadi, Bang? DP normalnya 5 juta. Angsuran 5.400.000 selama 4 tahun. Ini mobil mewah begini? Iya. 5 juta? Iya. Saya kasih nggak normal. Nggak normal? Gratis, tanpa DP. Serius? Angsuran lebih ringan. 0 DP? Iya. Angsuran 4.900.000 tapi 5 tahun. Wow. 0 DP, teman-teman. Dapat mobil mewah ini dan angsurannya malah kurangnya juga. Tapi jadi 4.900.000. Dapat cashback 2 juta rupiah. Yang penting datanya bagus. Dapat cashback lagi 2 juta? 0 rupiah malah dapat cashback 2 juta, uang bensin udah sampai kampung gitu, Bang. Nah, DP normalnya 5 juta, angsuran 6.166 selama 5 tahun, diskon habis lagi, gratis DP-nya. Wow. Cashback 2 juta rupiah. Bang, mobil begini 0 DP. Salah satu mobil city yang city car maksudnya, yang paling banyak dicari teman-teman saat ini, Bang. Yaris. Toyota Yaris tipe E. Tipe E. Tahun 2011. Bertransmisi manual. Yeah. Kilometer kurang lebih di angka 100.000-an tipis. OTR-nya murah nih, Om. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bang Vicky main-main di Mau Zakar nih. Iya, yeah, betul, Bang Vicky. Dan ketemu ownernya langsung, Bang Rian. Iya. Yeah. Halo, Bang. Halo juga, Bang Vicky. Sehat-sehat selalu. Sehat selalu, guys. Iya. Nah, kali ini kita mau update stok ya, Bang. Di Mau Zakar. Alhamdulillah. Ini stok mobilnya banyak banget ya? Ya, begitulah. Dia ada pilihan. Iya. Titipan Allah. Titipan Allah, teman-teman. Banyak banget di sini. Ada 2 showroom ya, Bang? Ada 2 showroom, teman-teman. Dan wow, ini cukup banyak pilihan buat teman-teman untuk pilihan mobil mudik lebaran, teman-teman. Iya. Oke, Bang. Sebelumnya, Mau Zakar alamatnya di mana sih? Buat teman-teman yang mau mampir ke showroom kami, ada di Jalan Raya Parung Bogor, RT2 RW1, Kelurahan Pamagersari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Wow. Kita kalau operasionalnya, jam operasional dari hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah. Dan kalau yang nggak merepot tuh, ketika itu di Google Maps. Yeah. Keywordnya Mau Zakar, nanti langsung diarahkan ke sini. Nah, teman-teman, nanti untuk alamat lengkap dan maps-nya ini ada di video dan deskripsi ya. Betul. Kalau nomor marketingnya nih, Pak? Nomor saya ada di 0899-895-5330. Dan kalau saya selalu respon, kalian bisa langsung kontak aja ke tim-tim marketing kami yang lain. Ada berapa nih? Ada 4 atau 5 lah. Ada 4 atau 5. Nanti teman-teman boleh cek di deskripsi video ya. Karena biar semuanya terlayani dengan baik. Ya, benar. Karena kan banyak juga ya yang... Iya. Kalau nunggu ke saya nanti takutnya nggak ini, Om, nggak optimal kitanya. Tapi kalau negonya bisa sama tuh? Sama semua, nggak ada perbedaan untuk harga ya. Itu enaknya tuh. Dan Mau Zakar di sini banyak banget pilihannya, seperti Bang Vicky sebutkan tadi, baik mobil-mobil yang di bawah 100 juta juga banyak ya, Bang. Ada beberapa. Ini udah langsung kelihatan nih Karimun. Ini udah di 100 jutaan ke bawah ya? Iya, tentunya. Dapat di 100 jutaan ke bawah. Dan infonya DP-nya juga murah-murah. DP-nya ada yang gratis, DP-nya malah dapat cashback 2 juta. Wow. Ada yang angsurannya 1 jutaan juga. Oke. Okay. Pokoknya pasti menarik deh. Nah, tuh banyak banget hal-hal yang spesial dan berbeda dari Mau Zakar ya, Bang. Boleh diterangkan, Bang, Mau Zakar itu seperti apa lagi? Jadi, kalau Mau Zakar itu showroom mobil yang jual mobil tentunya yang harganya ekonomis. Harga ekonomis, merakyat. Paket kredit termurah juga. Nah, ada yang tanpa DP, ada yang pakai DP, ada yang angsuran cicilan 800 ribu pun ada. Yang 1 jutaan ada, pokoknya. Angsuran 800 ribu ada? Pokoknya kita siapin buat teman-teman semua yang mau memiliki sesegera mungkin dapatkan unit impiannya. Bang Rian siap bantu teman-teman buat mudik lembaran punya mobil. Yoi. Karena kalau naik motor panas, hujan, kasihan nanti yang bawa anak ya, Bang. Betul sekali. Oke, teman-teman. Yo. Sambil nanti ngobrol, kita bahas satu-satu dulu ya, Bang. Ini di samping kita nih, Bang. Oke, dan ini mobil ini baru banget dapat semalam nih, Om. Ini baru banget? Baru banget, kita buka contekan dulu. Karena mobilnya terlalu banyak, teman-teman, harus pakai contekan. Iya, biar nggak salah paham. Takut salah-salah nyebut, bahaya nanti. Oh iya, bahaya. Nanti netizen marah dong. Oke. Ini baru masuk, ini adalah Toyota Calya G. Matic 2017. Kilometer kurang lebih sekitar 40 ribuan. 40 ribuan. Masih low banget nih, Bang Vicky. Wow. Iya. Ini murah sekali nih, OTR-nya hanya di angka 124 juta rupiah aja. Oke. Dan paket kreditnya DP-nya 10 juta. Dengan nilai angsuran
3.300.000-an selama 5 tahun. Tuh, teman-teman, enak banget ya. Mobil 3 baris, masih low juga kilometernya, masih sehat. Untuk mudik teman-teman nih, ini pilihan yang paling tepat. Karena irit juga, BBM. Tentunya. Irit banget. Dan muat 7-8 orang. Kita ke sebelah, Bang Rian. Nah, Bang Rian, mobil di sini gimana kondisinya? Kalau kondisi saya rasa sih nggak perlu dikhawatirkan lagi ya, karena kita menggandeng pihak ketiga untuk menginspeksi mobilnya. Inspeksi ada ya, dari otospektor kita rekanan ya. Oke. Okay. Jadi berarti... jadi seluruh mobil yang ada di sini dari inspeksi om sama otospektor tuh. Bebas nabrak dan banjir. Tentunya bersertifikasi. Okay. Nah kemudian kalau mobil bekas kan biasanya ada PR dong. Ya. Nah itu gimana tuh? Nah sebelum kita display itu kita maksimalkan om. Yang pertama kita akan ganti olinya. Bonusnya udah banyak nih, free ganti oli, free tune up, free ganti filter oli, free salon, dan free pengiriman ke seluruh jalan. Udah tinggal jalan? Banyak banget bonusnya. Bergaransi nggak tuh? Bergaransi, kita punya program garansi 30 hari sampai dengan 1 tahun. Untuk program garansi mesin dan transmisi. Nah, jadi buat teman-teman ya, beli mobil itu udah nggak pusing lagi mikirin kondisi mobil, mikirin servis dan sebagainya. Beli mobil tuh yang udah siap jalan, udah siap mudik lebaran, ya. Benar. Jadi nggak ada resiko sesuatu yang bisa membuat kantong atau duit teman-teman terkuras. Benar sekali. Belilah mobil di Mauzakar, terjamin. Ya, Bang, ini ada mobil apa? Ini adalah Nissan Grand Livina Nissan XP. Om Biki. Mobil tahun 2015. Ya. Matic ya transmisinya. Dan ini baru masuk juga nih, masih ada yang lecet sedikit. Nah, kalau yang lecetnya segini, itu biasanya kita rapikan semua, Bang Vicky. Rapi ya? Jadi mobil nggak ada sepet-sepetan, nggak ada... Oke, berarti catnya juga rapi? Catnya kita rapikan. Dalamnya juga rapi ya? Tentunya kita salon juga. Oke. Iya. Ini Grand Livina-nya, OTR-nya hanya di angka 120.500.000. Oke. Ya, paket kreditnya DP-nya 12, tapi spesial buat Bang Vicky, 10 juta aja. 10 juta? Ya. 10 angsurannya juta dapat Grand Livina ya? Iya. Gokil. Angsuran di angka 3.200.000-an selama 5 tahun. 3 jutaan teman-teman dapat mobil 3 baris yang nyaman, empuk, dan sehat banget. Pastinya. Kita ke sebelah, Bang. Nah, ini Nissan Evalia. Iya. Ini mobil yang banyak juga, Bang, dicari. Muat banyak. Karena multifungsi. Betul sekali. Untuk keluarga nyaman, kabinnya luas. Ya. Untuk usaha juga sangat tepat. Luar karena biasa, mau catering, mau usaha baju dan sebagainya, ini cocok banget. Dipakai pribadi pun wah nyaman, mantap. Oke, ini tahun berapa, Bang? Ini tahun 2013, Bang Vicky. Oke. Iya. Evalia XV, Matic tahun 2013, kilometer kurang lebih sekitar 100.000-an. 100.000-an. Masih oke banget, warna putih, warna favorit Bang Vicky. Dan di sini tentunya pajaknya nggak ada yang mati, semuanya hidup. Ya. Wow. Terima rapi, mobil rapi, pajak hidup. Wah, yang mana lagi pilihannya? Lagi, ya. Benar. Dan tentunya after sales-nya juga kita jamin, Bang Vicky. Seperti apa, Bang? Dan kita punya garansi personal dari showroom, biasanya aki ya. Jika ada kendala di aki atau misalnya tekor-tekor, maka kalau itu 1 bulan. 1 bulan? Kalau ada yang ngedrop, balikin kita ganti baru. Nah, tuh. Enak kurang kayak artinya akinya juga terjamin. Jadi teman-teman waktu mudik di tol nggak mati dia. Nanti diklaim aja kita dicek bisa. Aja, oke. Okay. Ya. Ini OTR-nya hanya di angka 103.700.000. Oke. Okay. Ya. Paket kreditnya DP-nya 15 yang ini Bang Vicky nih. 15? Iya, angsurannya di angka 2.600.000-an 5 tahun. 5 tahun, bungkus teman-teman. Ya. Jangan lama-lama ya, karena Evalia ini banyak banget Bang. Dan tentunya di kami itu perputarannya agak cepat Bang Vicky. Nah, tuh. Jadi kalau kalian nonton video ini, dipastikan ketika cocok, langsung aja call. Karena kalau kelamaan, dipastikan nggak kebagian. Habis nonton langsung WA atau telepon ya Bang Rian ya teman-teman. Karena cepat banget di sini perputarannya. Mobil laku, datang laku, datang. Kemarin juga gitu kan? Tapi boleh pesen nggak? Boleh. Boleh ya, inden boleh, ya? Boleh inden. Boleh ya inden boleh. Ya? Misalnya teman-teman nih nonton nih, ada mobil yang mereka mau, udah laku. Udah laku. Bisa. Bang Rian carikan dong yang begitu, boleh ya? Bisa dong. Boleh ya? Itu berapa tuh uang biasanya, ini ya? Biasanya sebagai tanda keseriusan, 1 juta rupiah. 1 juta rupiah, teman-teman udah bisa inden, minta carikan mobil dengan kualitas yang top di sini. Betul. Terjamin. Let's go, kita ke belakang, Bang. Bang, kemarin aku ingat waktu di sini ada Panther, itu udah laku. Udah laku, Bang. Nah, tuh benar ya. Jadi artinya, dari review Abang bulan kemarin itu 95% udah baru semua nih mobil. Wow. Jadi fresh ya.
Jadi benar-benar ya teman-teman ya, di sini tuh cepat banget perputarannya, apalagi kemarin ada mobil Panther ya, ingat banget di sini itu banyak banget peminatnya. Ini mobil apa? Nah, ini mobil Xpander nih. Oke. Okay. Ini adalah Mitsubishi Xpander GLX manual, transmisinya manual juga. Kilometer baru sekitar 60 ribuan tangan pertama dari baru. Nah, ini versi Xpander paling ekonomis. Wow, gimana tuh maksudnya? Ekonomis, harganya tentunya menarik. Oh. Iya. Nah, ini 2018. 2018. Iya, OTR-nya hanya di angka 181 juta rupiah aja. Dan paket kredit DP-nya 10 juta. Dengan nilai angsuran 4 juta 700 ribuan selama 5 tahun. 10 juta udah punya mobil mewah yang nyaman di sini. Pastinya, ya? 10 juta, teman-teman. 10 juta udah bisa mudik dengan nyaman dan enggak mikirin servis mobil lagi. Nah, betul. Itu yang paling penting. Bang. Iya. Ini mobil yang nyaman dan impian ini, ibu-ibu muda nih. Betul, ini mobil kesukaan saya nih. Oh, kesukaan Bang Rian. Off-road paling nyaman, paling nyaman ya. Apalagi untuk antar jemput anak sekolah, untuk ibu-ibu arisan atau jalan-jalan di kota ya, Bang ya. Lega kalau punya anak kecil pasti suka karena lantai deck-nya itu datar. Iya. Jadi kelihatan lebih luas. Awara-wiri anak-anak kecil nih enak banget tuh. Nah, itu dia tuh. Makanya mobil keluarga yang sayang banget ini udah nggak diproduksi lagi. Betul ya. Betul sekali. Jadi buat teman-teman yang punya impian mobil ini langsung hubungi Bang Rian di Mauza Motor. Benar, Bang. Iya. Info Bang mobilnya. Ini adalah Honda Freed tipe EPSD. Iya. EPSD itu udah paling tinggi ya di kelasnya. Paling tinggi ya. Dan ini sudah menggunakan AC digital dan bisa membuka pintu belakang menggunakan remote. Wow. Ya, sudah menggunakan elektrik. Keren ya. Oke. Okay. Ini tahun 2012, AC-nya belum double. Pajak udah pasti panjang, warna grey. OTR-nya hanya di angka 149 juta rupiah. 149 juta, teman-teman udah punya mobil mewah. Betul. Dan nyaman banget, apalagi untuk mudik. Enak banget ini. DP-nya 10 juta. 10 juta. Nilai angsuran di angka 4 juta 700 ribuan selama 4 tahun. Selama 4 tahun tuh, teman-teman. Ya, Bang. Spesial buat Bang Vicky. Korting lagi ada 2 juta. Wah, apanya? DP-nya. DP-nya jadi 8 juta aja. 8 juta bawa pulang Honda Freed. Ya. Gokil. Bang, kalau mau beli mobil di sini gratis. Kredit nih, kredit. Data gimana? Kalau data udah pasti kita bantu ya, kita semaksimal mungkin kita akan maksimalkan sekali biar bisa di-approve. Jadi akan dibantuin ya, pastinya, teman-teman bang. Yang penting kooperatif ya. Iya, kooperatif, infonya jelas, jadi bantunya enak. Iya, di mana kekurangannya dan sebagainya. Betul sekali. Enak Bang Rian guys. Yuk. Kita ketemu lah. Bang, ada Mumun nih. Mumun, nah buat teman-teman yang keluarga kecil lah Bang ya. Betul. Keluarga kecil baru punya satu anak atau dua anak, mau mudik ke kampung, ketemu kakek nenek ya. Benar. Ya kan? Ini enak banget. Iya. Irit. Betul. Ini adalah Suzuki Karimun Wagon RGL tahun 2017. Tahun 2017. Bertransmisi manual, kilometer di angka 100 ribuan. Oke. Okay. Ini OTR-nya hanya di angka 95 juta rupiah aja. Wow. Ya. Dengan paket kredit DP-nya 10 juta dengan nilai angsuran 2.500.000 ribuan selama 5 tahun. Wow, spesial 2 buat teman-teman Bang Vicky aja 8 juta aja Bang Vicky, enggak usah mahal-mahal. 8 juta bawa pulang Karimun dengan angsuran 2 juta. 2 jutaan aja. Oke, kondisi udah pasti ya. Kondisi udah pasti enak ya. Udah kondisi kan udah dipastikan mobil di sini bukan bekas tabrakan besar, bukan bekas banjir. Kita beli kembali kalau ada indikasi hal tersebut. Oke. Dan pastinya siap mudik. Iya. Pulang siap pergi. Siap mudik Lebaran teman-teman. Let's go Bang. Yuk. Ada Mumun sebelah juga nih. Nah, ada pilihan nih teman-teman. Teman-teman suka warna merah atau warna putih? Ada dua pilihan. Ini gimana Bang? Tahunnya? Ini tahunnya 2014 nih. 2014. Tapi tipenya di atas yang itu. Ini GX. Betul sekali. Ini adalah Karimun Wagon R tipe GX 2014. Iya. Manual transmisi, kilometer di angka 100 ribuan. Oke. Okay. Ini OTR-nya hanya di angka 78 juta rupiah. 78 juta rupiah. Iya. Betul. Dan paket kreditnya, DP-nya ini di angka 10 jutaan dan nilai angsuran 2.080.000. Nah, kalau buat teman-teman yang mau bikin angsuran 800.000 bisa nih. Ini? Iya. Jadi ini yang angsuran 800.000? Bisa nih, 800.000 angsurannya selama 5 tahun tapi DP-nya menyesuaikan. Berapa? Sekitar 50 jutaan. Sekitar 50 jutaan teman-teman, bisa angsuran 800.000. Betul. Nah, Bang, beda GX dan GL itu apa? Paling fitur dalamnya ya? Fitur dalamnya, banyak deh nanti banyak di sisi di Google aja. Let's go. Iya. Nah, ada carry pickup ya Bang ya? Iya dong. Wow, buat teman-teman yang mau usaha, mobilnya ini ada carry pickup, kondisinya bagus banget ya. Keren. Nah, jadi selain ada di Yakum Motor dan Marno teman-teman, ternyata carry ada di sini juga. Ada dong, kita menyediakan buat teman-teman semua.
para usahawan. Wih, segala kebutuhan teman-teman ada di sini. Benar. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Yo, mari kunjungi Mauza Motor. Zakar. Oh, Mauza Car. Gara-gara nyebut Yakub, jadi Yakub Motor gitu, Bang. Oke, langsung, Bang. Carry. Oke, ini adalah Suzuki Carry Pickup Futura tahun 2016, transmisinya manual. Kilometer yang angka 100 ribuan. Sasisnya oke banget. Enggak ada yang bengkok-bengkok dan enggak ada yang bekas las-lasan. Siap. Udah siap pakai, siap jalan. Oh. Ini siap untuk usaha. Oternya hanya di angka 82 juta rupiah. Parkir ini DP-nya 15 juta, diskon di angka 3 juta jadi 12 juta rupiah aja. Angsuran 2980 selama 3 tahun. Selama 3 tahun, guys. Gas. Ini Bang Rian sebutkan diskon-diskon. Nanti kalau misalnya teman-teman mau nih, bisa nego lagi enggak sih? Paling nego-nego tipis nego ya. Tipis ya, karena udah dikasih yang baik. Iya, karena ini kita kasih sebelum syuting sama Om. Kita udah apa namanya? Siapkan. Udah dikasih paket harga yang terbaik. Betul, udah harga sekali. Yang terbaik buat teman-teman. Cek aja kondisinya, karena kan untuk mobil-mobil begini, Niaga, itu harga ini ya tergantung kondisi juga ya, tergantung kondisi teman-teman. Kalau yang murah yang babak belur. Nah, jadi jangan beli mobil yang apa adanya ya. Benar. Beli mobil yang udah diberesin sama Bang Rian. Iya, kalau beli apa adanya kan resikonya banyak. Yang pertama, belum ketipu sama bengkelnya. Ketipu, belum benar. Waktunya, belum salah beli spare part. Banyak benar. Hal-hal yang nggak kita hitung. Akhirnya, padahal itu lumayan. Akhirnya uangnya jauh lebih besar ya. Itu dia, Bang. Mendingan siap pakai dong tentunya. Nggak capek, ditangani oleh orang-orang yang profesional. Dan kalau nggak coba-coba tentunya. Jangan coba-coba, pastikan aja pilih yang terbaik ya. Jangan sampai agak kelihatan jangan terkecoh deh sama harga yang lebih murah. Itu aja deh ini. Oke, lanjut, Bang. Ya, lanjut lagi. Oke, ini. Ini adalah Toyota Agya G TRD 2016, transmisi manual kali ini. Manual, teman-teman. Kilometer kurang lebih sekitar 70 atau 80 ribuan. Oke. Tepatnya masih lupa lo dong, masih lo sekali. Ini OTR-nya murah nih, Om. Ini hanya di angka 98 juta rupiah aja. Oke. Paket kredit DP-nya 8 juta dengan nilai angsuran 2 juta 700 ribuan selama 5 tahun. Selama 5 tahun 2 jutaan. 2 juta. Bungkus. Masih enak lah. Teman-teman, ini ada mobil 3 baris lagi, Bang ya? Iya. Mobil Calya. Calya, teman-teman. Mobil idaman peralihan dari motor ke mobil ini salah satu apalagi solusi lah untuk ini ya keluarga yang betul sekali. Teman-teman. Dan harganya murah, BBM-nya irit. Iya, betul sekali. Oke, Bang. Kita ini infokan. Adalah Toyota Calya G Manu Matic, Mak. Matic tahun 2016. Buat mudik. Iya, kilometer di bawah 100 ribuan, tepatnya lupa saya. Kandangnya lo kilometer juga di sini ya. Betul sekali, banyak dan kita dipastikan no reset-reset, Om, apa adanya. No reset-reset, oke. Okay. Boleh bawa montir paling hebat di dunia. Paling hebat. Lebih besar bayar montir kan, Om? Urusan customer kalau itu. Iya, kalau kita pokoknya udah menyediakan mobilnya, apa adanya kita maksimal semaksimal mungkin. Oke, sudah terjamin lah pokoknya. Betul. Ini 2016, OTR-nya hanya di angka 120 juta aja. Oke. Dengan paket kredit, DP-nya 10, diskon 2 juta jadi 8 juta rupiah. Angsuran 3 juta 200 ribuan selama 5 tahun. Oke, teman-teman. Langsung bungkus ya. Di sini, Bang, ada Terios ya. Iya, ini nah, SUV. Nah, buat teman-teman nih yang pengen banget Terios model lama. Ras. Oh, ini Ras, iya, sorry. Betul. Oh, sorry. Toyota Ras. Warnanya eksklusif. Iya dong. Iya. Merah. Merah, ini bukan jarang banget. Kebaya merah kan, Bang? Wah, betul-betul. Oke, lanjut, Bang. Ini adalah Toyota Ras tipe G. Tipe G ya? Manual tahun 2017. Iya. Kilometer di angka 70 ribuan. 70 ribuan. Pajak udah pasti panjang. Ini OTR-nya murah sekali nih, Bang. Berapa? Hanya di angka 158 juta rupiah aja. Wow. Tuh, DP-nya 7 juta. Nilai angsuran 4.300 ribuan selama 5 tahun. Diskon 2 juta, 5 juta aja bungkus proses kreditnya. Tuh, enak banget. Langsung dikasih diskon. Ya. Dan teman-teman, kilometer ya, perhatiin. Masih low. 70 ribu. Jadi lebih puas ya, Bang. Ya. Karena mobil-mobil di sini rasa baru ya. Kalau kita tuh beli mobil biasanya nggak patokan kilometer sih, Om. Yang penting kondisi oke. Pas ketika jual after sales-nya saya nggak malu-maluin buat showroom saya juga. Oke. Okay. Nggak kuping panas juga. Iya. Gitu. Jadi yang enak makan, enak tidur aja. Nah, benar. Jadi teman-teman, mobil kondisi oke itu bukan karena kilometer ya. Betul. Tergantung perawatan sebelumnya. Betul. Jadi sekali, Om. Mobil yang dibeli Bang Rian itu kondisinya udah dicek benar dan sudah diperbaiki dengan benar kalau ada PR. Namun buat yang peminat low kilometer juga banyak pilihan. Ada beberapa. Karena kan perspektif. Low kilometer itu lebih bagus. Betul. Belum tentu juga padahal. Padahal belum tentu. Biasanya malah kadang ya di karena low kilometer harganya malah lebih mahal. Karena jarang dipakai kadang-kadang jadi sarang tikus, Om. Oh, jadi malah bumerang ya. Hati-hati.
hati-hati juga ya. Kabel pada putus. Pernah ketemu temen tuh kebakaran mobilnya. Karena low kilometer, jarang dirawat, nggak pernah dipakai, jadi sarang tikus. Kabel-kabel jadi pada koslet. Tuh teman-teman, jadi intinya kondisi mobil aja ya, kondisi mesin dan sebagainya karena untuk masalah. Patokan pilihan mobil ya. Betul, bukan karena lo ya. Bukan karena lo. Takutnya karena disimpan terus, malah jadi sarang tikus, sarang apa, perkabelannya bermasalah. Betul. Oke, lanjut Bang Rian. Ya, ini adalah Toyota Avanza G, yeah. Bang Vicky, tahun 2016, bertransmisi manual dan kilometer baru sekitar 100 ribuan. Oke. Ini outernya murah, hanya di angka 140 jutaan aja. Wow. Nah, paket kredit normalnya DP-nya 15 juta, angsuran 3.800. Saya kasih nggak normal. Buat teman-teman Bang Vicky, DP-nya goceng aja. Wow. Ya, angsurannya di angka 4 juta 8 ribuan selama 5 tahun. Wow, teman-teman, buat teman-teman nih yang... Kalau yang sekarang kan udah penggerak depan ya. Iya. Nah, buat yang pengen penggerak belakang, nah masih ini masih ada. Betul. Sisa satu kayak di sini ya? Apa ada beberapa. Oh, masih ada beberapa. Tapi buruan ya. Karena kan mau lebaran, Bang. Pastinya, pasti Om. Pasti banyak dong orang yang cari ini, Avanza. Dan enak banget untuk mudik. Oke. Lanjut lagi, ini Om Vicky, mobil mewah di zamannya. Saat ini juga masih mewah. Masih, ini nggak pernah ketinggalan nih. Keren sekali nih. Ini adalah Honda CR-V 2400cc, bermesin bensin, nggak ada yang diesel masih. Ya, ini tipe paling tinggi, joknya sudah elektrik, AC-nya sudah digital, udah paling top dah. Kalau paling tinggi ini Prestige, bukan? Bukan, yang 2400cc. Oke. Okay. Tahun 2012, sudah pasti hidup pajaknya ya, kilometer 100 ribuan, tinggal pakai deh. Ini OTR-nya hanya di angka 172 juta rupiah aja. Wow. Ya. DP normalnya ini di angka 5 juta. DP normalnya angsuran 5.493.000 4 tahun. DP berapa tuh, Bang? DP normalnya 5 juta. Angsuran 5.400 selama 4 tahun. Ini mobil mewah begini. Iya. 5 juta. Iya. Saya kasih nggak normal. Nggak normal. Gratis tanpa DP. Serius? Angsuran lebih ringan. 0 DP. Iya. Angsuran 4.900.000 tapi 5 tahun. Wow. 0 DP teman-teman dapat mobil mewah ini dan angsurannya malah kurangnya juga. Jadi 4.900. Dapat cashback 2 juta rupiah, yang penting datanya bagus. Dapat cashback lagi 2 juta. 0 rupiah malah dapat cashback 2 juta, uang bensin udah sampai kampung gitu, Bang. Gokil. Tapi data harus bagus. Datanya kita sebutkan ya. Buat klasifikasi untuk kalian yang menggunakan DP-DP minim, yang pertama nih, datanya wajib bagus, ada historical kredit macet ataupun batuk-batuk pembayarannya. Wajib bagus ya. Dan yang kedua, rumahnya wajib milik sendiri atau milik orang tua. Ya, yang ketiga, nilai angsuran itu terbentuk minimal 30-40% dari nilai pendapatan kalian. Dan yang keempat, wajib kooperatif. Nah itu ya syaratnya. Kalau teman-teman masuk spesifikasi yang tadi, bungkus langsung. Ya. Bungkus langsung. Tuh, enak banget. Benar. Bang, ada mobil apa nih, Bang? Ini. Wah, Avanza. Ini mobil rasa baru nih, Bang. Ini, iya. Keluaran terbaru nih. 2021? 2021. Wow. Ini adalah Avanza G manual 2021. 2021. 1.500cc, kilometer baru mencintu 7.000 perak. Wow, ya? Sorry Bang, ini kenapa dijual? Bekas nabrak nggak? Oh, dijamin. Jamin ya? Bisa dijamin, buktikan mobil baru sendiri. Guys. Mobil bekas rasa baru, jadi langsung aja nih. Ini OTR-nya diskon habis nih. Diskon habis? Iya, di 220. Wow. Tadi diskonnya ya, harga normalnya. Saya diskon di angka jadi di 215 gas kena. 215. DP normalnya 5 juta, angsuran 6 juta 166. Selama 5 tahun, diskon habis lagi, gratis DP-nya. Wow. Cashback 2 juta rupiah. Bang, mobil begini, 0 DP. Tapi syaratnya yang tadi ya? Syarat sama yang ya? Tadi. Sama yang... Iya. Nah, itu teman-teman, buat teman-teman yang datanya bagus, udah nggak usah cari-cari showroom lain lagi. 0 DP. Iya. Oke, bungkus. Cashback 2 juta. Angsuran cashback sama, 2 juta. Nggak berubah. 6166. 0 rupiah dan dapat cashback 2 juta. Iya. Wow, gokil. Yoi. Cuma di sini sepertinya. Ini Agya? Iya, ini buat Agya. Buat teman-teman yang keluarga juga. Kecil ya? Betul sekali, Om. Oke. Okay. Agya GTRD tahun 2016. 2016. Matic ya? Matic. Ini khusus KTP Jakarta, saya kasih bonus free balik nama. KTP Jakarta lo ya. Free balik nama? Ketika di luar Jakarta, paling kalau mau pakai nama sendiri, itu ada biaya mutasi. Nanti diskusi karanya sama tim marketing kita. Oke. Okay. Betul. Ini murah nih, OTR-nya hanya di angka 108 juta rupiah aja. Wow. Tuh, dengan paket kredit, DP-nya di angka
10 juta. Dan nilai angsuran 2.900.000-an selama 5 tahun. Gokil. Gokil. Bungkus terus teman-teman. Bang, satu mobil ya. Satu tinggal mobil di sini lagi. Ya. Salah satu mobil City yang City Car maksudnya yang paling banyak dicari teman-teman saat ini, Bang. Yaris. Toyota Yaris ya. tipe E. Tahun 2011. Bertransmisi manual. Ya. Kilometer kurang lebih di angka 100.000-an tipis. OTR-nya murah nih, Om. Ya. Hanya di angka 106.200.000. 106 juta doang, teman-teman. Ya. DP-nya 15 jutaan dengan nilai angsuran 3.160.000 selama 4 tahun. Selama 4 tahun, nggak usah lama-lama. Betul. Ini karena tahunnya tahun rendah juga. Tahunnya 2011. Tapi itu maksimal kan? Masih nggak bisa panjang lagi ya? Nggak bisa. Tahun 2011 maksimal 4 tahun. Oke, teman-teman. Tuh, ini paling banyak teman-teman cari saat ini di showroom-showroom lain ini jarang ada. Iya. Langsung main ke Mauza Cars, cek langsung. Boleh test drive? Boleh, wajib. Ketika wajib, udah ada keseriusan, itu diwajibkan test drive. Agar tidak terjadi kesalahpahaman. Iya, betul. Benar, karena kan kalau terlihat dari luar aja bisa aja bagus. Tentu. Tapi kalau teman-teman udah test drive dan rasakan sendiri, artinya kita udah sama-sama senang. Iya, betul. Oke, teman-teman, kita akan cek ke showroom sebelah. Iya. Ya, tapi dilanjut di video selanjutnya. Nah, terima kasih. Ke showroom sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.